Tante Lena. Ingin menyatukan ibu dan ayahku. Oh. Menyelesaikan kesalahpahaman yang disebabkan oleh Sang Kuni. Pada dasarnya dia bukanlah seorang dewi. Lantas apa? Sahabat Siar yang berbahagia, Telaga Rena Mahawijaya yang merupakan simbol kemakmuran Kerajaan Pajajaran saat ini telah hilang tergerus zaman. Kami, tim Siar Dalam Gelap, mencoba menelusuri sisa-sisa cerita yang masih tersimpan. Mediumisasi pun dilakukan. Lagi-lagi kami kedatangan tamu tak diundang. Berbagai upaya kami lakukan untuk mengungkap sejarah kebesaran Pajajaran yang telah hilang. Kehadiran Kuncung Hideung dan Rahyang Jayadarma pun belum mampu untuk mengungkap sejarah yang sesungguhnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Ayahanda mengutuk ibu, sehingga rupanya menjadi raksasa. Memang ayahanda gak tahu tuh kalau dia telah ditipu oleh Sang Kuni. Pangeran, apa betul anda punya anak namanya Kartikey? Salah si Cini, berarti Sang Kuni. Tuh kan maksud saya, wah. Gawe merusak. Masukkan beliau memanfaatkan tenaga itu untuk beristirahat. Anda salah satu keturunan Pajajaran. Tingkatan moksa iku yo paling dhuwur ana ing agama Siwa. Oh, jadi moksa itu memang masuknya dalam ranah ajaran Hindu. Efek keilmuan Sang Kuni ketika dia keluar dari raga kalian semua rasa tentram. Pertapaan beliau tempat suci. Waktu itu rusak. Telaga Rena Hawijaya, kita tempat Prabu Siliwangi bagi pemandangan. Aki kemana Aki? Tosli lah ih, tara di longo kan ih nyai, aih aih. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.